sama-sama nohlok ya, karena aku berada di ini ya bro, pinggir jalan, tepatnya tepat balik desa ini bersama Mas Nino, Rider ZX25R. Ini ZX25R ada ya bro, coba lihat ganteng ya motornya sih, tali depan seperti ini ya, sumpah ganteng. Ini yang 4 silinder apa yang 2 silinder ya bro? Yang 4 silinder apa yang 2 silinder ya? 4, ini yang 4 silinder ya bro. Nah, bisa kalian lihat ya, kokpitnya seperti ini. Kenapa tuh apa lagi, Pak? Bro speed, wis. Keren. Regane berapa kenapa tuh, Pak? Hah? 8 juta. Bisa ya, keren ge. Ini kita naik ke Kopeng ya, Bro, meh. Naik ke Kopeng Redeng. Ini kita start lewat nganu mana? Lewat sini. Lewat Koripan yang lebih dekat lewat jalan alternatif. Yo, disik, yo, ngawal motor 4 silinder ini ya bro, baru kali ini yo, wah suaranya dah, buset. Oh, dia baru gigi 2, aku udah gigi 4 yo. Kita ipelan yang banternya buset nih. Ada gerana bune. Cuma suarane nantane kuwi ta. Ini aku baru kali ya denger motor suara 4 silinder secara langsung. Usah ya. Kayane rem-remane nantane kok piye. Buane langsung maksud ngono. Nih, di sini aku cuma ini ya, bersama Mas Nino aja toh. Ntar jalan ketemu bolo-bolo. Terus ini bolo-bolo satu aku gak tahu podo naik apa enggak. Nih, denger-denger sih ada yang naik, ada yang enggak ya. Karena ini kan memperingati hari Agustus ya bro. Ada yang jadi panitia lomba. Terus ada juga yang melu lo bawa popi ya yo. Intinya ya no sing bisa ada ya enggak gitu. Padahal ini nek dilihat jangan ini bro, ini San Mori Kopeng pecah hari ini bro, banyak dari mana-mana pada datang yo. Tapi sebenarnya tadi mah bawa bendera, tapi cari maksudnya ini dulu kan aku punya dua loh, tadi tak cari nggak ketemu ya bro. Terus ya gak jadi bawa, paling ntar beli di mana ya, di pasar kerja nih ada yang jual gitu ya. Oh bisa terus gigi 6 mobil. Nah ini bro, giring motor jadi 25R mati dari lewat depan orang pengajian nih, auto viral nih, terus jadi pusat perhatian ya, wis toh tak jamin. Oke kita kawal, ngawal ini buri aja nih ada buah bisa deh langsung udah nama dia denger, denger suaranya langsung pada ngeliatin ya kayak langsung pada minggu biar noh motor 4 itu tak lewat ke pengajian menjadi pusat perhatian. Ini di sini kan koripan bro, banyak orang jamaah pengajian, bukan hanya puluhan ratusan bahkan ribuan ya. Nih, ini jam segini pas rame-rame nih loh. Suaranya dah ngeri ya. Aduh padang liatin ya, orang liatin aku nih liatin ini temanku yang pakai yaitu 25R. Uti nih, Uti mana Uti ya, pik motor ganteng ya bro. Nah cewek yang lirik. Barane mantep cah. Padam liri ya aja. Ini orang mengira motor motor GP lewat nih. Nah, ini sampai sini bro parkiran nih. Tamit tenan toh. Banyak banget nih hari Minggu jangan di sini bro. Dari banyak-banyak kota ya.
ada yang dari luar kota lah, Temanggung toh. Terus mana Wonosobo, Barowo, Salatiga. Ya ini bro, pokoknya ada nih pengajiannya tiap hari Minggu sama malam Rebo ya. Wah, langsung do Minggu apa sih nguruh. Anjir. Karena ini gimana ya? Bisa dibilang motor jarang lah, jarang orang punya itu loh bro. Di Magelang itu cuma ada berapa ya? 20 gak ada ya. Komen setauku gak ada nek. Saya kalian tahu ya komen aja ya. Yang punya salah satunya ini temanku Mas Nino. Oke bro, ini kita meh lanjut naik ya bro. Nah ini seperti ini suaranya. Ini tanpa DB killer ya. Coba tak geber ya. Geber jadi 5R bro. Wis geber tak ora apa. Wis mantap cah. Mantap mantap mantap. Keren ya. Terus speedone seperti ini ya. Wis oke. Kita langsung naik, kita main San Marco. Bayang ini kita tadi di sini Tegal Jawa, nunggu teman-teman nih, teman-teman kok pada gak datang. Mungkin lagi pada ada acara nih, kak udah pada sampai di atas ya. Wes nggak tahu, paling kita cuma berdua aja ya, serah apa-apa lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini gini ya. Oh iya itu nganu bro. Nek pelan-pelan panas ya. Selangkangan nih. Susah bro pakai motor seperti itu ya. Nek dan macet. Soalnya dia nek buat pelan nih panas. Sini panas tuh. Selangkangan nih. Ya udah ada radiator ya sih. Tapi ya itu katanya nek gue pelan panas. Jadi itu motornya dianjurkan buat kebut-kebutan. Suarane mantap loh. Itu suara tanpa DB killer. Anjir. Tuh ini mana lo dapat dan nunggu di atas toh. Atas sih bukan berarti komen enggak. Di sini daleman. Nah tadi banyak yang komen toh. Temen-temenku ada yang dari mana? Candi Mulyo, dari Grabak, dari daleman juga ada. Ini jadi mulia, biasanya kan lebih dekatnya lewat situ. Jadi itu bisa daleman lebih dekat. Nah misalnya mana jadi mulia tadi ikut setar di Pasar Gajok Ngalang bro, kasihan ya. Jauh. Bisa dibilang berlawan arah gitu loh. Itu yang dari berapa juga ya. Nah yang lewat mapping lewat sini Kupeng, lewat mana Kaponan, loh, lewat Pakis. Kan tadi temenku juga ini dari katanya banyak sih main lewat sini. Nah, makanya nunggu tetap di daleman. Karena nek, misalnya nunggu ikut start dari bawah, kejauhan. Karena ini aku juga ntar lewatnya bakal lewat daleman. Mungkin ntar ketemu di sana ya. Masa diri sama temen-temen nih, grupnya banyak toh. Sing belum paham, orangnya belum tahu. Jadi aku cuma akrab nih grup lo bro, komen tapi udah ngerti wong-wong aneh. Ya nek, dan yang ngerti aku benyel lo, aku tak anteni bareng menurut. Karena nek sama user gitu kan lebih mudah dipahami. Tahu dong, melirik apa ini bro, ya sudah lima air. Kita tahu ya, 25R di Magelang masih tergolong motor langka. Belum banyak yang punya, belum banyak orang yang tahu karena di sini motornya 4 liter. Naik lewat atau jadi pusat perhatian.
ada di sini. Tadi bro, terus kolos lah, terus rarewel lah, ada ping kumpul lah. Siwingnya ada kayu, tapi ya, kalau kita kerjain topeng, mas, topeng dari sini, trader ini kita mau mengirim ini bora ya. Dari mana lo? Di sana. Yo ora ora. Bro, suasana di lomo yo. Ini jam 12. Ini ngopo wis dine ya? Apa kabar? Tahun luar ini mas ya. Oke, kita cari teman-teman ya, gabung sama bolo-bolo. Ini musuhnya Ramli. Musuhnya Ramli. Ganteng aja. Gue di review bro. Iya, siapa ini John? Iya, siapa John? Cah, ini gue di review. Cah, ya Dewi. Apa yang gue di review? Tai serius ini. Ya, udah ada yang anu. Ini bro, sekarang aja. Ini kan lebih semua. Keren dah. Cahai ini bro, teman-teman dari sana ya. Ya sama, bodoh ini ID ini ya, bodoh-bodoh so, dari ini ya, jangan sama itu belum ya. Ini kan ora mesti anu barang ari udane tiba to. Keprita meh turun ya bro, ini udah bis tur to. Kita tadi keburutune sakle takune udane turun ini mah wis turun ya udane. Duh. Di sini masih ramai banyak banget. Mas ya Mas. Ya oke siap. Ini di sini masih ramai banget. Enggak tahu nanti pada pulang jam berapa, ini udah hujan to kita meh turun. Eh? Wah, iki jatik 25 hari. Oh, Nino seneng kene, Bu. Iki kon Mas Nino aku paham. Hah? Yo, iyo ngendi yo manut? Jan mek yo ngendi, Jan? Kae, kocelokan iki, kur Ultraman kocok iki. Cek ala gak kuwong bucin ah. Lho ki sane kene taras do bali mau Kuncung mau wis bali ki karo Bu nganu rayange Kuncung. Eh yo abang iki. Oh. Ini bro, ini di sini ada mana hujan yang kan tadi mau turun toh dan on game tapi mah hujan ya cuman ya. Ini kita neduh di sini ya. Ah, aku kepesek. Ada sopan ini, tapi kita dicopot di rasa tersebut. Aduh, barang.
Gabriel mantap, Mas Rizal. Ini Gabriel mantap semua ya. Yes, kita ngomong sih. Ya, kita bisa ngomong. Cuman lah, cuman lah. Ada sepre. Oke, mungkin sampai. Tak bunuhnya ralah kandung. Eh, lanjut loh. Keren lah. Nah, ini loh. Cek ciri-ciri orang ra mikir kanca ingene iki lho. Malah muni ngene iki lho ngono iki. Tadi doe le ada rene. Jare ada rene. Ki kan mawi bro diane ben ngopi mah bucin doe iki alur iki. Tersangkane iki. Wis ya. Tak ora sing sik lah game iki sampai. Coba jika kaya.